Apa kabar adik-adikku, abah-abah, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini? Apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel gua Nuga Prison. Di video kali ini kita atau gua bakal main lagi Pro Football menggunakan joystick. Karena ternyata Bio Pro Football pun bisa pakai joystick tanpa ada settingan-settingan. Jadi Total Football jangan sombong dulu. Ada game juga yang tanpa disetting bisa menggunakan gamepad atau joystick. Tapi gue bingung tuh main online tuh gimana ya. Mungkin kayaknya ini sih, tapi belum kebuka cuy tuh. Gue harus lebih sering dulu main karir ya. Ini masih amatir 3, langsung aja kita tes di sini. Ini lawan bot sih, gue udah pernah main soalnya. Lawan bot cok. Tapi kok ini lama ya loadingnya. Soalnya gue sebelum bikin video ini, Gue coba main di mode ini tuh lawannya lawan bot coy. Oke, kita gas langsung. Jadi tanpa disetting, tanpa kita atur-atur, ini udah bisa kita pakai ya gamepadnya di game di Pro Football tentunya cuy. Tuh, jadi sama aja ya, cuman yang membedakan memang ada di bagian shooting. Jadi kalau kalian pengen shooting, kalian pencet B gitu cuy. Biasanya kalau di game Total Football pencet X kan, kalau di sini pencet B. Kalau pencet X itu jadi kayak umpan lambung gitu cuy, malah sebaliknya gitu ya. Wah anjir, bot babi. Bot sih, kayaknya ini bot sih coy. Tapi kok ada waktunya ya? Apakah ini orang? Oh, kalau Total Football grafiknya gini, gua makin betah sih mainnya. Tuh, itu pencet B tadi ya. Pencet X. Harusnya kan syuting ya kalau di game Total Football. Kalau di sini tuh jadi umpan lambung gitu, cok. Beda gitu. Wala babi. Oh man. Cuman yang gua nggak suka dari game ini tuh cara syutingannya masih kaku parah sih. Masih kaku parah, cok. Wah, Joseph. Kalau umpan sama aja sih. Untuk lari sama aja ya, pencet R1. Wah, jelek. Wah, babi. Ngelag, cok. Waduh, mamin. Kok ngelag ya? Kayaknya sinyalnya sih, cuy. Sinyalnya jelek banget. Anjir, nyekil men. Tapi emang masih kaku parah sih ini game. Anjir, cara nge-shotnya kocak parah sih. Oh, ngelag. Kayaknya ini game online deh. Kayaknya online deh. Kok ngelag ya? Kayaknya bener online cuy ini. Wah, gacor. Shooting. Aduh. Aing mah men, hampir saja. Bisa emot juga, cok. Kita bisa ngemot-ngemot juga ternyata ya, gacor anjas. Aduh, aing mah men. Set. Kok nge-lag sih? Kok nge-lag? Oh, game babi ini kayak Total Football sama aja, cok. Nge-lag gitu ya. Ini setahu gue lawan bot, tapi kok kayak lawan orang ya? Shooting! Oh, kaku parah sih. Kaku parah ini. Cuman bagus grafiknya doang sih menurut gue ini game. Shooting! Aduh, aing mah men. Aduh, kumaha. Shooting. Ah, pelat dewa men. Pelat dewa. Aduh. Setengah main, cok. Gimana menurut kalian, cok? Be Pro Football ya. Ini udah pernah gua coba sih sebelumnya. Tapi gua nyoba nggak pakai gamepad, cok. Ini pakai gamepad ya. Bisa ternyata, cuy. Gak ada settingan-settingan ya. Langsung bisa gua pakai nih. Lah anjir gak mencet. Lah gak penyet. Delay sih. Kayaknya gara-gara delay nih. Rebut. Alah babi. Rebut. Si air rebut.
Wah gila, kaku parah cok. Gol goib tiba-tiba masuk bolanya. Anjir, tai men, tai. Game goib ini, game goib ya. Tuh men, gua pencet tuh. Kok gak ngejar ya? Lah Benzema, a big threat. This save looks easy, but it's not easy at all. Kayaknya emang servernya jelek sih ini. Server Nguyen, cok. Server Nguyen beda memang. Aduh, aing men ripuh sekali men. Udahlah, enggak ada yang bisa diharapin dari game ini, cok. Udah mah bahasanya Nguyen. Sinyalnya juga jelek, gak bagus. Aduh, aing mah men bola teh kumaha beunang atuh. Oh lah 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 lah. Benzema, quite a powerful one. Punya Benzema dari mana dia, cowok? Gua pemain masih amatiran semua. Lari, lari. Halah, tebecus babi. Oh, jujur. Gila sih, kaku parah ini game-in. Masih mending Total Football sih menurut gua mah. Wala, enak, enak. Icardi! Tuh. Padahal gua syuting, tapi kaku parah, cok. Kaku parah game-nya emang kampret, kampret. Ngelek-ngelek pula, men. Benang. Nggak kena-kena ya? They made an excellent defense. Took the ball back again. Glick. Draxler. Aduh, gak kena. Oi, waktunya habis lagi. Icardi. Icardi. The goalkeeper is in. Nah, gak masuk, cok. Allah, majang. Whistle blown. The match is over. Kayaknya game online sih, ini online ya. Gua hanya suka grafik dari game ini doang. Selebihnya gua nggak suka. Gameplaynya kaku parah, nendangnya aneh. Tapi lumayan real fast sih, lumayan ya lumayan. Tapi emang berat sih gamenya, cuk, kayaknya. Kayaknya gamenya yang berat sih, bukan grafiknya. Tapi segitu aja lah bro. Gimana menurut kalian ya? Kelebihan dari game ini tuh grafik menurut gue lebih bagus dari Total Football. Bisa gamepad juga. Tapi selebihnya memang bahasanya bahasa Nguyen. Servernya juga gak tahu server mana ini game. Jadi bingung juga ke guanya cuy. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.